Kata ikoi-ikoi beberapa hari ini ramai dibahas di media sosial. Ikoi-ikoi ternyata adalah tren berbagi yang dipopulerkan YouTuber Arif Muhammad. Netizen akan menuliskan permintaan di DM Instagram milik Arif dan nantinya suami Tiara Pangestika itu akan memilih netizen yang permintaannya layak dikabulkan. Ini dia asal-usul ikoi-ikoi yang dipopulerkan oleh Arif Muhammad. Sudah lama dilakukan Arif Muhammad. Melihat akun Instagram Arif Muhammad, ia memang sudah lama berbagi cuma-cuma dengan netizen. Ia kerap mengirimkan makanan yang diinginkan oleh followersnya. Hal itu yang menginspirasi Arif untuk terus berbagi. Ia memanfaatkan kekuatan media sosial untuk berbagi rezeki. Muncul ide ikoi-ikoi. Baru beberapa hari terakhir tren ikoi-ikoi viral. Ikoi-ikoi sendiri ternyata diambil dari nama panggilan asisten pribadinya Ikoi. Tren ikoi-ikoi muncul saat banyak artis yang mengikuti jejak Arif untuk berbagi cuma-cuma. Banyak artis risih. Tak semua artis dan influencer menerima tren ikoi-ikoi. Banyak yang merasa risih karena dipaksa berbagi oleh para netizen. Salah satunya Nana Mirdad yang melempar kritik untuk tren ikoi-ikoi. Menurutnya, ikoi-ikoi justru memanjakan para netizen. Istri Andre White itu memilih untuk berbagi dengan caranya sendiri.